Bagi menangkis serangan mengejut pembangkang pada saat-saat akhir, Timbalan Perdana Menteri menegaskan BN telah bersedia dengan langkah awal. Beliau menjangkakan serangan peribadi juga akan dilemparkan kepada calon BN termasuk Perdana Menteri. Tegasnya, apa yang berlaku pada PRU 13 lalu tidak mustahil berulang lagi. Malah serangan kali ini lebih hebat dengan penggunaan media sosial secara meluas. Fitnah saat akhir ini. Mereka terdesak. Mereka terdesak kerana prestasi BN terbaik setakat ini. Ya, mereka tidak percaya pada media perdana yang ada, yang bersusah payah. Kononnya ini adalah alat propaganda kerajaan, itu kata mereka. Tapi mereka menggunakan media atas talian. Online media, mereka menggunakan social media. Yang menganggap semua fake news, yang menganggap semua berita palsu adalah yang hak, yang batil kononnya media perdana. Saya bersepati dengan rakan-rakan kita yang datang sini. Itu sebab saya mahu kita berikan tepukan pada mereka. Berucap pada majlis muafakat bersama pemimpin di Segamat, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengingatkan pengundi, terutama pengundi atas pagar, supaya berjaga-jaga dan tidak terjebak dengan serangan fitnah saat akhir.